Hello guys and welcome back with my channel ya guys. Jadi di video kali ini aku bakalan mereview yaitu ya senjata baru ya, kan tau lah ya. Minggu-minggu ini aku jarang banget bikin video karena aku kehabisan video karena David itu udah pensi guys ya. Dan informasi buat kalian, aku tuh bukan David cuy, aku tuh bukan David walaupun suara aku itu apa suara David itu belum ada, yang penting aku tuh bukan David dan aku tuh bisa ngomong R ya. Nama aku Mido ya. Jadi siapa yang ngira aku tuh David cuy? Aku tuh bukan David guys. Please jangan fitnah aku David guys. Lagian David udah punya penghangus dan punya crow di Brawl Star. Emang ngapain gitu loh fitnah-fitnah aku jadi David gitu loh. Biarin David sendirilah bos. Oke, di sendiri ada Tiny Shock. Tiny Shock ini adalah apa ya? Mirip kayak bom kejut. Cuman yang bom kejut itu kan ledakannya kan berarea, guys ya. Ledakannya berarea dan ya habis itu enggak bisa itu lagi ya. Cuman beberapa detik doang, guys ya. Tuh 8 detik ya. Ini kerusakannya apa kok kerusakan sih? Ini area, guys ya. Percikannya tuh area bentuknya bundar kalau kita pakai shock bomb. Nah yang ini tuh cuman satu area doang cuy, literally cuman satu defense. Nah jadi kalian tuh nggak bisa pakai itu ya, cuman satu bangunan doang cuy yang bisa dibekuin ya. Jadi kan makanya harus bener cuy, jangan ngaco ya. Kalau kan makanya ngaco ya gitu cuy. Dan di sini ada hantu guys. Di sini kalau kan nggak tahu hantu ini buat apa, hantu ini bukan penduduk cuy. Sebenarnya ini kita bisa mainin, kita bisa penyokin dia guys ya. Aduh nggak mau guys ya, nggak mau guys. Guys, please, no way, masa dia nggak mau? Nah guys, hilang guys hantunya. Nah jadi dia bakal penyok cuy ya. Nah gitu guys ya. Jadi kita bisa mainin hantunya cuy ya. Tapi kadang guys, kalau kalian mau mencet itu tuh ada delaynya dulu guys ya. Jadi kan kalau spam mencet hantunya nggak bisa guys ya, nggak langsung penyok gitu nggak ya. Tapi kalau kalian nggak nyentuh itu kadang itu hilang guys ya, kayak teleport cuy. Kadang teleportnya ke hutan cuy. Aku nggak tahu kenapa kok dia tuh seneng banget teleportnya ke hutan. Di hutan sini nih banyak banget nih ya, ada trofi gitu ya. Kadang dia tuh kayak mau lihat-lihat trofi gitu, nggak tahu kenapa ya, saking aku dihargai guys ya. Dan di sini ya begitulah guys, susah semua base-nya. Mohon maaf. Kita ambil diamonds. Nice lah guys ya. Dan ada upgrade shop rare. Ah nggak mau guys ya, nggak untung guys. Upgrade ini aja kan saya lihat cuman 5 doang cuy. Yang penting kan jangan upgrade status show rats. Ini tuh nggak penting guys ya, nggak penting, nggak usah di upgrade. Mending kan kalau udah level max nggak usah di upgrade guys ya, soalnya rugi banget. Apalagi guys kalau misal upgrade-nya 1 juta kayu bos, padahal itu cuman 5 exp. Buat apa cuy? Dulu tuh ini ya kapal selam itu tuh harga besinya nggak tahu berapa gitu loh, 50.000 kayaknya ya, 50.000 besi. Dan itu tuh berapa cuy experience-nya? Kan aku kasih jawaban apa cuy, 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya bener sekali, jawabannya adalah 1. Beneran guys, nggak bohong. Jadi itu bener-bener ini satu banget. Ah nggak lah, bla bla bla, aku mau review ininya keburu. Mohon maaf, ini gugus tugasnya Daniel itu rame loh. Kenapa kamu ngasang? Kenapa dia pasang yang itu cuy? Pantes damage-nya dikit. Gile. Salah masang dia ya. Gak tahu kayaknya dia sembarang masang gitu. Padahal rame loh guys membernya Daniel itu. Bisa-bisanya malah dijadiin jadi segitu loh. Gege loh. Bener-bener. Kita menyerangnya multiplayer guys. Kalau kita menyerangnya NPC nggak bisa guys ya. Jarang gitu loh kan. Apa kita reviewnya. Ya sebentaran doang. Habis itu reviewnya
Aduh, susah semua, Cok. No way. Supplier, ya udahlah, kita mulainya dari NPC dulu. Jadi guys, ini tuh ada boom cannons. Oh, kita bunuh aja ya boom cannons-nya. Kok boom cannon sih? Boom cannon. Boom cannon bener gak sih namanya? Boom cannon kan? Atau cannon biasa? Ya, boom cannon guys. Sorry, aku lupa guys ya. Aku player all tapi kok udah lupa-lupaan. Ya, aku udah jarang mainnya cuy. Guys. Oh, gak bisa ya, gak nyampe. Guys. Tuh guys, kita bukuin guys. Tuh guys. Otomatis itu mesin waktu selama 30 detik itu gila coy. Nah guys, ini tuh bukunya lama banget loh guys, asli nggak main-main. Ini adalah prototip sih. Gunbot ability paling OP coy. Apalagi kan kalian takut dia sama ini, sama meriam guys ya. Ini tuh parah banget, gile. Kan masih sempet ngebong-ngebong tuh. Kita bisa buker dulu ya, bisa nyapu rumah dulu ya, sampai bukunya itu tuh hilang cok. Itu parah banget. Lelelelnya guys, itu tuh bukunya lama banget guys. Literally itu 30 detik loh guys, bukan 3 detik, itu tuh lama banget loh guys. Beneran, bukan main-main gitu loh. Dan ini lebih murah daripada yang bomb shock ini ya. Tuh. Oh, sama ya. Cuman ini kalau pakainya dua kali lebih mahal, Cok. Beneran, guys. Ini tuh OP banget. Asik. Enggak main-main kan harus login sekarang sih, guys. Ini kalau kan mau push medali ya silahkan guys ya. Pakai ini guys ya. Lebih menguntungkan guys daripada shock bomb. OP banget parah. Ini bagusnya di NPC guys ya. Bagusnya di NPC. Kalau multiplayer kayaknya ya masih bisa sih, cuman ya kan harus makainya harus pintar guys ya, harus cerdas mau masang ke situ ke sini ya. Soalnya ini cuma satu bangunan doang cuy. Enggak kayak itu ya, enggak kayak yang shock bomb. Kalau shock bomb kan bisa berarea gitu loh. Misalnya kita tuh pakai shock bomb cerut gitu loh. Semuanya yang bagian sini bakalan kena, Cok. Tergantung areanya, guys ya. Di sini harganya 3 energi. Ini oke banget sumpah. 3 energi tuh murah banget, cuy. Yang ini. Oke, kita coba bandingin siapa yang lebih mahal ya. Pasti shock bomb ya. Pasti kan milihnya shock bomb. Pasti benar, cuy. Nah, kita coba kita makainya. Oke. Masih murah yang ini 12 kalau kan makainya pertama kali ini. Oke, makainya dua kali harganya 9. Yang ini 17. 12. Yang ini shock bomb 22 ya, 22 maksudnya. Kita yang apa tini shock. Oke. Ternyata murahan yang tini shock. Yang bomb shock ini enggak ada, sudah metanya telah dihilangkan tuh ya. Meta shock bomb udah gitu udah murah gitu loh. Cuman dikarenakan alasannya murah ya, ini perkiraanku guys ya. Itu tuh cuman satu bangunan doang cuy ya, cuman satu bangunan doang. Soalnya enggak bisa berarea cuy. Percikannya tuh enggak berarea, misalnya kalau kita akan pakai shock bomb kan kena itu sekitarannya ya, sekitar bangunan yang di dekatnya gitu ya. Yang ini cuman satu doang cuy, literally kan kalau mau bekuin shock launcher kan tahu aja tuh. Cish, ya cuman satu doang yang bagian sini, yang bagian sini tuh enggak bakal kena coy. Makanya dimurahin guys, gitu guys caranya ya. Perkiraanku ya di sini guys ya. Soalnya player itu seneng banget pakai shock bomb, apalagi gua udah pintar pakai shock bomb. Yang ini tuh metanya udah melebihi dari shock bomb guys. Yang ini lebih OP parah cuy. Ini gila banget dan enggak main-main damage, kok damage sih. Itu ya. Waktunya cuy, 30 detik itu lama banget. Yo ini. Oh, what the hell. Kita harus screenshot dulu, ini adalah hal paling langka. Hal yang paling langka guys ya. Ini adalah hal paling langka. Next video mungkin aku bakal bahas hal yang paling langka. Kan tungguin aja guys ya. Kita penyokin bam bam. Penyok kau ya.
astaga, lucu banget. Dan ini adalah Mortis ya, itu tuh Mortis tuh ya, yang pakai topi lancip itu ya. Itu tuh Mortis guys ya, Mortis di Brawl Star. Aduh. Aduh. Kita Finn Upinits. Oh no. Kenapa sih aku kok sekarang dikasih pelit? Emang enggak baik. Spike. Oh, Spike itu kayak nama apa itu ya? Brawlernya Brawl Star. Please lah, kasih gampang. Ah, cuk. Bumits kapan maju? Bumits kapan majunya? Mentus. Oh no. Please jangan susah. Yang ini please jangan susah. Ya Allah. Yo, susah semua gile yo. Yo what the. Ah, ya sudah. Kita serang Dokter T guys ya. Sekarang kita nyerang ini Evil. Dr. Fish take once. Oke, ini mungkin aku pakai every spark doang udah bisa sih coy. Sekarang bom. Oke, kita lewat sini. Kita bom. Boom cannon-nya. Oh please, yang kena boom cannon please. Matilah kau dengan tini shockku. Boom. Tini shock ini gak main-main loh guys. Nah, kita pakein sekarang boom. Ini ya. Boom. Yah, telat cok. Udah mati semua kriternya. Oh ya Tuhan. Oke, semoga aja every spark-nya gak kena ini. Gak kena apa. Gak kena Bomen ya benar ya. Itu petir atau apa sih kok bisa nembus cok? Kak laser gile. Awas lo. Enggak mau dia. Bam. Lu kok hancur guys? Oh hancur gara-gara itu ya. Gara-gara bangunan cuy ya. Kalau kita hancurin bangunan markasnya tuh darahnya berkurang guys. Serem banget ini Dokter T-nya. Gila guys, serem banget guys. Banget. Nah guys, Kamselet itu hantunya mesti kadang di hutan gitu. Tak cain aja kali ya. Kita ambil dulu ya ini ya. Batu, kayu, dan huniannya bans. Nice, so gagah. So, mungkin serang ini oke okay, nice, ada yang bisa diganti ya. 47 ini gampang banget, pasti gampang lah. Yang penting nggak gampang lah. Udah guys, kabur aja. Ini kok semua kok orang bronze sih, aneh banget. Oke okay, aku nyerang ini aja lah. Yang ini nambah medali deh. Enak. Booms. Booms. Nah, booms. Ya, gak pakai itu lagi. No, jangan mati. Sakit. Sakit banget. Damage-nya, cok. Ngeri, cok. Geli, booms. Mati kan, mati dua granawan guys gara-gara mortirnya nih belum. No, jangan serem cok, sudah mati satu. Yang penting jangnya belum mati guys ya, ini masih stunning bukan diamonds. Berisik guys ini suaranya roket launcher ini berisik banget. No, jangan. Nice. Kita bingung.
Dokter. Dan tankku udah kehiling, guys. Medik tidak bekerja sama sekali, guys, ya. Nice. Hancur, guys, ya. Masih bisa sih, kalian bisa melawan head skill level 25 secara instan. Bam. Nah, kan mati 3 granonya. Mortar. Oh, udah di upgrade, guys. Yes, sniper tower-nya udah bagus. Udah bagus. Kita instanin ya, guys, ya. Nice, so jaga. Man. Berjumpa. Kita lanjut lagi, guys, ya. Kita pakai ini aja, kriter suara. Soalnya kenapa? Karena aku tuh ngubung aja. Kalian bisa lihat. Nah, Nes nih bagus nih. Bagus, guys, ya. Kita serang dulu. No. Mati semua zombie. No way, kita stunin semua bangunan. Wah, gila, guys, enggak berisik, guys. Salah dia sendiri masang shock. Ini kok shock sih? Roket launcher di depan rumah. Tarinya itu bagian sini-sini gitu. Kerpens. Kita berkuin. Oke, enggak kelihatan. Oke, nice, hancur. Pasukan yes, dapat flame tower. Tapi buat apalah ya, kita taruh depan aja, guys. Flame tower itu tidak ada gunanya gitu. So, kita taruh sini. Dan pertama kita taruh sini. Tips dan trik dan bombs. Bombs. Ini taruh mana lagi ya? Sini kak ya. Nah, nice, bagus. Ini dah cleanse. Ya, bagus. Tujuh diamonds. Ini semua apa dah di sini? Ini kok jalannya paling sama, guys, ya. Tuh jalannya paling semua gini. Kita upgrade ini aja kali ya, bungs. Oh, masih belum kelar ya ininya. Kemarin kita upgrade ini ya, kok masih 3 jam gitu ya. Ya tolong, guys, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video lainnya. See you in the next video. Salam, bye-bye. Bye.